Bangka Belitung menyimpan berjuta potensi pariwisata. Salah satunya adalah Cemara Beach Resort. Letak di Desa Rebo, Kabupaten Bangka, tempat wisata ini menawarkan panorama unik dengan deretan pohon cemara yang teduh. Meskipun diberi nama Cemara Beach Resort, Anda tidak akan langsung melihat panorama pantai di sini, karena lokasi yang baru dibuka ini menawarkan wahana air yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Sementara di bagian pantai masih dalam proses pembangunan. Cukup membayar sewa kano sebesar Rp10.000, wisatawan dapat bersantai sambil mendayung perahu mengitari kolam buatan yang terdapat di lokasi ini. Berbagai spot foto unik juga tersedia, seperti patung lumba-lumba dan jembatan kayu yang membentang di antara kolam. Di sisi lain, kita bisa melihat pemandangan Bukit Rebo yang menambah keindahan panorama tempat wisata ini. Di lokasi ini juga terdapat Pujasera yang menjual aneka makanan, jadi tidak perlu repot-repot menyiapkan makanan dari rumah. Tari, salah satu wisatawan, mengatakan tempat ini sangat cocok untuk berekreasi bersama keluarga, terutama tempat bermain anak-anak karena berbagai fasilitas yang disediakan. Pantainya kalau saya lihat sih, pantainya terlalu jauh ya Mbak ya, jadi di sini tuh lebih ke danaunya sih. Tapi untuk mainan anak-anak sih bagus, karena arena permainannya banyak. Fasilitasnya mungkin karena ini baru ya, jadi masih bagus banget dan terawat. Kembali lagi kayak yang saya bilang tadi, kalau mainan anak-anaknya sih keren banget sih. Tapi kalau untuk pantai, kalau mencari wisata yang benar-benar pantai, kayaknya ini kurang cocok menurut saya. Karena pantainya agak jauh dari tempat makannya. Wisata air kayak main kano, atau bola, main bola anak, ada ayunan anak-anak juga. Ini sih lebih ke anak-anak sih ya, kalau bawa anak-anak sih seru. Untuk mencapai lokasi ini hanya membutuhkan 20 menit perjalanan dari pusat kota Pangkal Pinang. Dengan biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang, Anda dapat menikmati liburan seru bersama keluarga. Ari Kurniawan melaporkan dari Kabupaten Bangka.